Assalamualaikum. Hari ini kita jumpa di Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia semua. Semua bercuti hari ini. Aku pun rasa seronok, senang hati. Tanggungjawab aku dah selesai. Hari ini istimewa bang. Istimewa. Dustless Table Saw Mini. Ha. Kecil-kecil cili api bang. Kita tengok test power. Apa yang kita boleh buat dengan mini saw. Okay. Kalau kita tengok mini saw ni memang kecil. Ya. Aku nak ringkaskan. So ni blade dia. Tu driving knife dia. Ni cover blade dia. So blade dia ni 4 inci. Maximum dia boleh pergi 6 inci. Okay. Dia boleh pergi 6 inci. Lepas tu ni dia punya kau boleh adjust ni. Aku lupa nama. Tadi aku dah ingat. Sekarang ni aku dah lupa nama dia. Kau boleh adjust dia 90 degree, potong 0 degree ataupun 45 degree. Yang biasa aku pakai is 15 degree kalau nak buat rak bawang. Okay? Kita jangan buang masa. Jangan buang masa. Aku sekarang ni aku macam dah lega sikit. Tanggungjawab tender ke apa, kerja-kerja hakiki dah selesai. Bila dah selesai, banyak benda hobi yang kita boleh buat. Kerja hakiki aku tu, aku suka buat juga. Tapi kerja tu memerlukan fokus yang terlalu banyak. Tapi kerja-kerja hobi ni, kerja santai. Relax, enjoy. Buat video pun tekan, bagi salam. Assalamualaikum. Terus jalan. So, hari ni aku nak demo sikit table saw ni. Ya, this is from DCA bang. Limited stock bang. Ya, stock-stock lama memang dah habis clear. Ramai yang beli. Okay. Bila table saw, aku dah cerita pasal jigsaw. Circular saw, chainsaw, ya. Yeah? Chainsaw pun aku tengok komen dahsyat-dahsyat. Dia pun tak bagi aku cakap bahasa Inggeris rupanya. Kadang-kadang kita bukan nak cakap bahasa Inggeris. Table saw, gergaji meja, bila aku sebut pun kurang. Kan? Padahal selama ni aku duk cakap Perak pun ada, cakap Kelate pun ada. Kan? Cakap Utara pun ada. Okay? So, kita jangan buang masa. This are the table saw. Kau menampak, eh? Ni table saw dia memang kecil bang. Sedepa tangan aku. Nampak jam tu? Nampak jam biru tu ni? Oh, terima. Sedepa saiz dia bang. Dengan mata 4 inci, apa dia boleh buat? Dia dipanggil dustless sebab kamu tak nampak habuk dia pergi mana. Itu yang best. Habuk dia, kalau kita buat kerja kat rumah, dia akan masuk ke bawah ni bang. Ni, habuk dia masuk bawah ni. Nampak tu? Eh? InsyaAllah dustless lah. Tapi aku rasa dalam 98%, insyaAllah 98% habuk memang tak ada. So kita nak start macam biasa. Macam biasa kita dengar bunyi dia dulu. Kau mendengar kidak ni? Apron beli mana? Oh, apron hari tu pun ramai yang tanya apron beli mana bang. Apron ni satu lagi kelebihan dia kalis air bang. Tapi kita cerita apron nanti. Kita cerita table saw dulu. Ya? Sebab dalam kebanyakan kerja, table saw ni antara favourite. Antara favourite ramai tukang-tukang kayu bang. Bila dia buat jig, semua benda dia boleh buat. Ya? Aku akan buat simple jig nanti tunjuk kat korang apa kelebihan dan macam mana korang nak guna table saw secara khusus. Namun, mini table saw ni dia ada kekurangan dia lah sebab namanya mini. Kan, kalau korang nak potong plywood pun, aku rasa maximum is kaki setengah untuk table saw yang ni. Kita jangan buang masa. Kita dengar bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. On. Bunyi, okey. Tapi yang paling aku suka, swiss dia bang. Swiss dia. Aku memang tak ada table saw. Kau menampak punat dia ni? Ha, nampak? Biasa dia tu. Memang senang off. Apa-apa hal, kita off pun senang. Ya? So, apa kita nak buat sekarang? Aku nak, ni, nampak? Mata pine ni. Aku nak potong dia, biar cantik supaya kita boleh buat koja. Ya? Kalau aku test, aku akan angkat apa ni, plate ni. Supaya, sebab aku biasa, aku jarang pakai table saw. So, for me, safety is important. Satu lagi spek, jangan lupa. Glove, kalau buat kerja macam ini, aku tak pakai. Sebab aku nak make sure aku boleh feel the vibration ke, the slip ke semua. That's why aku tak pakai glove. Tapi yang ini, telinga aku pasal dah okay kot setakat ni kan. So, apa aku nak buat? Satu, aku nak buang ni.
Kedua, aku nak make sure dia rata. Kalau kau tengok dia tak rata, dia turun, dia naik. Kita nak ratakan dia. Selain daripada memotong, table saw is very good untuk kerja-kerja finishing, bang. Very good, eh. So, kita dah potong. Macam tadi aku cakap, aku akan upkan dia dekat cover blade ni. Aku akan check dia punya degree pada kosong. Nampak kosong? Kau boleh pergilah 45, biasa 15. Kalau aku buat rak bawang 15. Ya? Yeah? Nampak, eh? So, kita start, kita run. Paling bagus kau menggaris lah. Tapi ada setengah tukang kayu macam aku, jenis suka mengelak menggaris tau. Kita lebih suka tengok pada line, pada kadang-kadang kita nak potong kayu, nak ukur tinggi, kita lebih selesa daripada ukur, kita sukat ikut acuan kayu tu. Okey, kita jangan buang masa, kita dengar bunyi dia dan kita potong. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini korang kena pegang kuat lah, pegang kuat, eh. Bismillah. Okay. Kalau kau tengok potongan dia pun, not bad, Mat. Not bad. Yeah, this is from DCA Mini Dustless, bang. Mini Dustless Table Saw. Nampak? Just nice, just sweet. Apa yang kita boleh buat dengan benda ni memang superb. Kejap lagi aku tunjuk, ya. Yeah? Kejap lagi aku tunjuk. Okay, now kedua, selain daripada kau boleh trim tepi semua tu kan, ya, yeah, potong, satu lagi kita boleh potong degree. Potong degree. Biasa rak bawang, ya, yeah, rak bawang yang kau tengok ni, dia punya degree, siapa yang pernah tanya aku sebut, degree dia 15, bang. 15 hujung dia. Macam mana kita nak potong jadi 15? Kita boleh guna table saw ni, kita set. Kita set dia punya degree kepada 15, eh. Set degree pada 15. Biar aku tunjuk kat koma. Nampak tu? 15. Nampak, eh? 15. So, bila kita dah set 15, kita potong, automatik natang ni, dia akan pergi pada 15 degree, bang. Ya? Kerja kau senang, pegang kuat-kuat, on. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, just nice. Tapi dia punya off button tu macam gini, bang. Macam gini. Memang aku suka. Nampak? Kemas, bang. Kemas. Memang cantik. Jadi bila kita pacak, automatik rak bawang tu akan condong sikit. Faham, ya? Eh? Now, bila pakai table saw, bang, ini yang paling best. Ini yang paling best. Kita boleh set jig, tau. Jig ni, mana kata, kamu bahasa orang parit cakap, dia set acunya. Acu. Ha, tahu acu. Ya? Okay, sekarang ni apa aku akan buat? Aku nak potong 4 batang kayu nak jadikan dia frame ataupun nak jadikan dia miter box. Okay? Now, what I'm going to do, aku dah set balik kosong. Takkan nak tunjuk lagi. Tadi dah tunjuk. Kan? Mesin tinggi lebar berapa? Okay, spek kita nanti kita cerita dulu. Okay? So, apa aku nak buat? Aku nak potong 4 kayu sedia ada ni. Kita nak buat dia jadi box. In the same size. Ya? Yeah? Same size. So, macam mana kita nak ensure same size? Senang je, bang. Ya? Yeah? Senang je. Kau mau nampak ni? Nampak, eh? Okay. Aku akan guna blok kayu. Blok kayu aku akan letak dekat tempat panjang yang aku nak. Katalah aku nak panjang frame tu panjang ni. So, blok kayu tu akan berada di sini. Okay? So, aku akan clamp blok kayu ni. Korang tak pergi mana-mana ke cuti-cuti ni? Ramai orang berjalan. Now, bila aku dah set blok kayu ni, kerja lebih senang, Mat. Kerja lebih senang. Ya, yeah? Aku tinggal lagi. Aku ratakan dia. Okay. Pegang betul-betul. Aku on. So, aku dah dapat satu. Kita ambil satu lagi. Sebab macam aku sebut tadi, kita jadikan dia jig. Kita jadikan dia acu. Kerja lebih senang, mang. Letak sini. Lock dah ada. Sedia ada. On.
Sampai satu tahap, bila koma dah mahir, koma dah tak perlu dah benda ni, bang. Ni. Benda ni koma buang. Tapi aku memang tak pernah pakai table saw. Baru-baru nak pakai. Lepas tu aku pula kena memberi kesan yang yang positif pada semua. Jadi apa aku buat is, itulah yang aku buat tadi tu. Ya. Yeah? So aku akan potong lagi. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan potong lagi dua. Ni yang last. Nampak? Dia punya jig ni. Ya. Yeah? Kerja senang je, bang. Ini antara kelebihan bila kita pakai table saw. Lebih banyak tape jig kau mau buat, lebih banyak bentuk rupa kau mau buat. Macam hexagon ke, ya. Yeah? Tapi yang paling aku surprise is dia punya kualiti potong tu, bang. Halus, bang. Kalau kau tengok rupa kek batik Sarawak, kawan-kawan yang di Sarawak, di Sabah, salam Hari Malaysia, bro. Salam Hari Malaysia. Ramai yang follow-follow aku ni daripada Sabah, Sarawak. Tadi aku potong 4 kayu. Nampak? Sama cantik, sama indah, bang, tinggi dia. Ya? Yeah? Tu. Nampak? Kemas. Just nice. Habuk. Cuba kau tunjuk habuk kat mana? Habuk kat mana? Macam aku cakap tadi, nama dia Dustless Table Saw, bang. Dustless Table Saw. By DCA. Ya? Yeah? Nampak? So, dia punya habuk, ke mana dia pergi? Dalam ni. Tidaklah kita kata dia dustless table saw, tapi habuk tu hilang, tidak. Tapi cara penyimpanan habuk tu, cara habuk tu keluar, yang itu yang kita, yang aku sukalah. Jadi meja tak berhabuk, tak banyak pakai vacuum. Ada soalan? Salam dari... Ha, tengok Sarawak. Ramai kita kawan-kawan Sarawak. Satu yang aku agak kecewa is banyak benda yang tak boleh sampai dekat Sarawak. Eh? Macam epoxy. Ini feedback yang aku dapat lah. Lepas tu macam bateri mesin-mesin. Aku pun tak pasti. Jadi tak syok tau. Jadi dia orang tak syok. Kalau kita boleh buat barang daripada China, daripada Indonesia tu senang dan murah masuk Malaysia, we have to find way how to get it cheaper to Sabah and Sarawak. Sempena Hari Malaysia, kita satu Malaysia, kan? Okey, bagi aku habiskan bab kayu ni dulu. Sama juga kalau kau nak buat frame gambar ke apa. Senang. Benda senang, bang. Lalu je, katalah aku nak trim ni dulu. Ni kayu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Memang kemas, bang. Memang kemas. Okey lah. For a starter. For a start. Macam aku. Aku tak ada table saw. Memang sesuai. Okey. Ni aku nak buang banyak sikit. Nampak, bang? Memang kemas. Memang kemas. Kau ada ke yang dekat tasik ni? Punya ramai orang berlari. Aku tadi nak berlari. Nak berlari. Pasal ramai sangat aku risau. Risau. Kita pun takut, kan? Mana tahu apa-apa nak jadi. Okay. Table saw ni by DCA. DCA aku dah perkenalkan DCA punya punya grinder sebelum ni. Ya. Yeah? So, hari ni aku tunjuk table saw dia. To me, kalau budget untuk DIY kat rumah, tak nak berabuk sangat, memang sesuai. Just nice, bang. Just nice. Kau ada soalan ke? Kota tinggi. Huh, kota tinggi. Kawan. Kota tinggi, kawan dah lama tak balik Sungai Musuh. Kalau kawan balik Sungai Musuh, kita jumpa, bang. Kita jumpa lepak dekat kedai. Okay. Bila kita dah ada kayu-kayu lebar, kita memang perlukan table saw. Walaupun table saw ni mini, ya, yeah, dia ada had dia lah. Dia ada had dia. We have to consider that. Contoh kalau aku nak trim yang tepi ni, dia tak boleh. Sebab this are the maximum. The maximum. Nampak eh? The maximum. Aku boleh kata kalau 6 inci, 7 inci,
masih okey. 7 inci masih okey. Tapi kalau up to 8 inch, tak boleh. Kena guna cara lain lah. Kena buka ni, kena buat satu lagi jig besar. Itu satu lagi cara dia lah. Tapi sebenarnya bermain dengan table saw ni is how creative are you in creating a jig. Ya, macam simple tadi aku tunjuk kan. Dia tidaklah jig sangat kan. Jig ni kau tahu ke apa? Tahu. Dia bukan jig. Jig ke boom. Bukan. Dia tak ada kena-mengena. Ya? Tapi untuk kau adjust panjang, pendek, memang senang. Ya? Satu lagi macam aku tunjuk tadi, nak adjust 45 degree bang. Memang senang. Memang senang. 45 degree, pump, settle. Ya? Set 45 degree, ambil kayu yang nak potong tadi, potong 45 degree. Set. Set. Ha, cantik sangat. Ya? Aku memang penakut sikit. Bukan penakut lah, berhati-hati. Aku tak buka ni. Memang tak buka. Nampak? Tapi kalau kau ada blade 6 inci, kau ada blade 6 inci, boleh fit masuk sini, insyaAllah boleh tukar. Boleh tukar, tak ada masalah. Aku rasa clear kot. Yeah? Besok kita start buat produk lah. Bila dah ada table saw ni, dia short sikit buat produk. Kan? Kita buat hadiah untuk isteri ke dan sebagainya. Aku beri seminit-seminit sekejap. Aku nak ambil contoh. Macam mana nak buka ni? Okey, ini memang simple punya example. Macam aku sebut tadi, kayu-kayu rupa ini, apa yang kita boleh buat? Kau dah beli mesin, kau dah beli itu, kau dah beli ini, bini sibuk. Abang, tak ada apa-apa ke kat rumah? Bang, buat, cari kayu ni, besok aku tunjuk, besok. Kau boleh jadikan something yang macam ni, bang. Simple. Kerja 5 minit, bini senyum 5 hari. 5 hari punya senyum, bang. Benar ke, bang? Ha? Kan? Ini kita kadang-kadang sibuk beli mesin tapi hasil tak ada. Do something, bang. Bila aku kata mula, it means create something. Bukan mula beli mesin. Aku tak galak, kan? Masa aku start tu pun, bila aku share pasal rak bawang tu, I want everybody to create rak bawang. Sampai ramai gila buat rak bawang sekarang ni. Ramai gila buat rak bawang. Bagus. Tapi aku tengah cari rak lain. Kita buat benda lain. Kita pelbagaikan, kita kreatifkan. Kita ambil peluang. Kita ambil peluang sekarang ni ramai orang beli online. Lepas kita dah boleh jalan ke mana-mana nanti, belum tentu lagi orang beli online, bang. Belum tentu. But take this opportunity. Okay? Pakai spek. Oh, tadi pakai nak sembang buka. Set gear orang kata, aku tak tengok koma, kan? Pakai. Rindu tak jiran ngamuk. Boleh join. Okay? So, table ni, nanti aku share. Aku share berapa harga dia, aku share link dia. Ni, this is from DCA. Dan insyaAllah aku akan ke DCA. Aku dah janji nak pulang dia punya grinder. Tak pulang-pulang. Sibuk, bang. Sibuk. Semalam tu hari kemuncak kesibukan akulah. Hari ni memang clear bawa anak bini jalan. Kamu dah jalan ke? Tak tahan, bang. Benda tak tahan. Pergi IOI. Pergi IOI, bang. Pergi IOI bawa makan macam pusing sikit, kan. Budak-budak seronok lah, bang. Budak-budak, kan. Kita pun lega sikit. Bang, masih ada kat situ lagi ke? Situ mana? Kat rumah lah, kat mana lagi, kan? Kat saya ada table saw besar. Okey, saya kalau ada rezeki, saya akan beli table saw besar lah kalau ada rezeki, ya. Tak pun kalau ada siapa-siapa nak bagi pinjam table saw, saya akan tunjuk table saw besar. Kita akan buat jig, bang. Table saw ni kalau ada jig memang memang terbaik, bang. Tapi kalau tak ada jig, fungsi dia samalah macam biasa. Kita nak buat taper, for example. Taper ni kayu kaki. Kaki. Kaki meja, kita nak bagi dia degree sikit. Pakai table saw paling senama. Letak 15 degree. Zrrrt. Cantik kayu tu. Sanding. So, itu antara kelebihan table saw lah. Kalau nak buat, macam-macam lah boleh buat dengan table saw. Aku sebenarnya banyak benda nak potong tadi aku nak tunjuk. Lepas tu bila dah macam panas ni, kan, aku lupa. So aku tanya soalan, kau tanya aku jawab. Atau berapa harganya?
Harganya aku belum tahu. Nanti aku sharing. Nanti aku sharing. Ya. Bini bagi duit je dah happy. Oh, bagi duit. Kalau dia duit happy. Kalau dia duit bini happy. Tapi kalau dia orang tak ada duit, jenuh orang bagi duit je, Mat. Apron. Itulah apron ni, nanti aku tanya bini aku balik berapa dia beli, dekat mana dia beli, nanti aku share. Katanya kalis ayor. Kita ni nak kalis kayu, bukan kalis ayor kan? Indonesia. Indonesia, apa khabar? Indonesia. Teman-teman yang Indonesia, aku nak betulkan ya. Ramai kawan-kawan aku yang bila tahu aku pergi Jakarta, selalu pergi Jakarta, aku sering ke Jakarta bulak-balik itu sebulan satu kali. Sebulan satu kali. Setiap bulan. Nah, ada teman-teman yang bilang, aku tu ke Jakarta cuma mau enjoy. Salah. Aku bikin usaha di Jakarta. Bikin usaha. Tapi ada yang bilang, aku tu kalau ke Jakarta, aku lagi cari mama-mama muda. Salah. Salah. Aku memang bikin usaha di sana. Ya. Bagi link apron. Ah, itulah apron macam saya sebut tadi lah. Saya tanya bini, nanti saya share. Berat tak? Okey, berat dia. Bang, satu lagi aku lupa. Satu lagi aku lupa. Katalah kau mau pergi site. Ya, yeah, kau mau pergi site. This is one of the best tools. Yeah. Why? Because it come with bag. Ni. Dia berat sikit tapi dia berat sikit tapi angkat tebal lah. Nampak tu? DCA dust free. Contoh, eh, aku clear sikit meja ni. Alis sikit. Aku nak tunjuk masuk bag. Tunjuk masuk bag. Bila aku dah masuk bag tu, maknanya kita dah tak pakai. Okay. Yang asalnya aku nak bagi giveaway tu, benda ni lah. Cuma sekarang ni, aku masih memikirkan beberapa perkara macam mana aku nak bungkus, nak angkat. Ini kena buka dululah. Eh, dia punya blade cover ni buka. Okay. Buka blade cover. Tapi kalau aku tengok, ramai yang tak pakai menatang tu. Tapi sebab aku ni jarang-jarang pakai. Jarang-jarang pakai table saw. Aku pun memang tak ada table saw. Korang pun tahu kan. Aku selalunya, yang korang kata-kata racun tu kan. Aku tak racun korang suruh beli. Kebanyakan barang-barang yang aku tunjuk ni, barang yang memang aku ada. Aku jenis akan pakai buat apa yang aku ada je. Daripada kayu, okay. Ni yang best. Dia ada tempat simpan, bang. Ni, tempat simpan ni, dust tadi tu. Korang buang lah nanti dia punya habuk tu. Tapi sebab aku nak demo bungkus dalam bag, aku just gulung wayar ni, ya. Ha. Jadi besok aku boleh pakai, bang. Ini besok kalau nak buat, macam-macam boleh buat, eh. Okay, kau dah tutup. Dia tak tutup, kau selit je. Eh, lepas tu kau masuk dalam bag. Ini bag dia. Aku kebawahkan sikit. Sana sikit, yup. Ha. Okay, make sure off. Make sure off. Okay. So, kembangkan dia punya anu. Ha, bagi dia kembang sikit lah. Ya. Yeah. Bagi berayo-rayo sikit. Angkat. Masuk bag. Masuk bag. Ha. Kemeh, bang. Bukan nak cakap apa. Nampak? DCA dustless, bang. Memang kemas, bang. Ini aku cakap kau. Boleh gaduh dengan bini tau. Dia nak bag ni. Kita apa, kita jangan bagi. Kalau kau mau bagi, apa kau mau nak bag kan? Apa kau mau nak bag kan? Ha. Teringat zaman pergi umrah. Ya, bawa bag berat besar. Labbaik Allahumma labbaik. Kita akan rindu tau saat-saat tu. Pandemik, endemik ni betul-betul mengajar kita. Serba apa yang ada, serba kekurangan. So, hari pun dah nak masuk maghrib. Aku rasa itu je untuk hari ni. InsyaAllah malam ni aku akan cuba online. Sebab aku dah janji dengan 4, 5, 8 orang. Untuk StreamYard dan juga Google Trend. Google Trend ni yang bagusnya. Kalau kau tahu pakai Google Trend. Kau akan tahu apa yang patut dijual. Apa barang yang nak dijual. So kita tidaklah menjual sembrono aja. Kita akan dapat tahu. Consumer, pembeli online ni. Barang apa dia cari? Adakah dia mencari tukang kayu? Tak. Dia tak cari tukang kayu. Ya, itu pun kau akan terangkan nanti malam. InsyaAllah malam ni. So, kau rasa menengok gayanya minum mayor dulu, bos. Itulah bini. Bini layan budak. Selalu dia ada bagi ayor, kan?
berapa harga. Nanti saya share link. Kalau Mr. Tim ke Mr. Jimmy tengah tengok, can you please share the link? Sementara tu package sekali lagi bag all in bang. Bila kau beli, kau akan dapat mesin tadi yang aku demo tadi. Mesin aku lupa nama ni. Siapa yang tahu nama ni apa? Table saw memang selalu ada benda ni, ya. Yeah. Blade 4 inci dia bagi. Kalau kau ada 6 inci boleh masuk. Kabel semua, dust punya bag, termasuklah bag yang ini bang. All in, ya, yeah? All in. Nanti aku try lah tanya kau ada voucher ke. Thank you boss. Ni kawan jerung merah ke? Oh, jerung merah. Tapi algoritma Google Trend dah lain sikit lah. No, kita kena faham beza algoritma dengan Google Trend. Google Trend tu is just analytic. It's just analytic. Macam mana kita faham analytic Google Trend supaya kita boleh ikut. Ya, kadang-kadang kita confuse antara, aku ambil contoh rak bawang. Rak bawang, kalau search dekat Google, tak jumpa. Mungkin tak jumpa. Tapi kalau search dekat Facebook, kita boleh jumpa. But my point, Google Trend nanti malam, kita nak tunjuk macam mana bila orang search kat Google, mencari tukang kayu di Cyberjaya. Contoh. Ya. Tapi memang tak ada orang cari. Malam ni aku buktikan. So, kursi itu je untuk hari ni. So, sesungguhnya aku ada masa sikit lepas-lepas ni berbanding dengan 2-3 hari sebelum ni, 2 minggu sebelum ni lah. For the tender preparation, ya, aku ada satu lagi tender preparation dekat Jakarta juga. Jadi, teman-teman yang di Indonesia, khusus Jakarta, kalau ada rezeki, kita bisa nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi ya di Jakarta, insyaAllah. Aku rasa tujuan untuk hari ni, aku kekal hanya seorang tua yang baru ketemu hobi bahagia. Assalamualaikum semua. Salam Maghrib.